Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai Nadia Mustika Rahayu, istrinya Rizky The Academy, dicibir oleh para netizen setelah pamer foto ini. Bagaimana informasi dan kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama Nadia Mustika Rahayu belakangan ini menjadi center pembicaraan publik setelah dirinya dipersunting oleh Rizky The Academy pada hari Jumat 17 Juli 2020 yang lalu. Kehadiran Lesti Kejora di hari pernikahan mereka kian mengundang perhatian masyarakat, terlebih Lesti yang sempat menangis dalam pelukan ibundanya Rizky di tengah-tengah acara resepsi tersebut. Tangisan Lesti Kejora kemudian mengundang spekulasi. Banyak yang menyebutkan Lesti tak bisa move on dari Rizky The Academy. Namun tak sedikit yang salut pula atas ketegaran Lesti karena tetap datang di pernikahan mantan pacarnya yang terhitung belum lama putus darinya. Menikah dengan seorang artis sekaligus mengundang mantan kekasih suami di hari pernikahannya membuat sosok Nadia tak luput dari perhatian. Tak ayal, semenjak Nadia menikah dengan Rizky The Academy, pengikut di Instagram membludak pesat. Saat ini saja, akun tersebut sudah memiliki 479.000 dengan 13 postingan. Viralnya pernikahan Rizky dan Nadia membuat keduanya mulai diundang ke beberapa acara televisi seperti Oke Boss, Brownies, Rumpi dan beberapa acara TV lainnya. Hal yang perlu diketahui, Nadia baru-baru ini mengunggah foto dirinya bersama Ayu Ting Ting dan juga suaminya. Foto tersebut menampilkan ketiganya sedang tersenyum ke arah kamera. Sayangnya, postingan sederhana yang diunggah tersebut dipenuhi dengan komentar beragam dan cibiran. Banyak yang menyindir istri Rizky The Academy sebagai orang yang numpang tenar, pansos, bahkan ada yang menyebutkan Nora. Ada pula yang menyoroti pose Rizky dan Ayu Ting Ting terlalu dekat, dan masih banyak komentar-komentar lain yang juga ikut meramaikan postingan unggahan dari Nadia itu. Meskipun demikian, banyak juga yang memberikan doa dan support kepada Nadia atas kabar-kabar yang kurang baik yang sedang menimpa mereka saat ini. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.